Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa di subrek, terus nyalain loncengnya. Supaya lu tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang gak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Celur, balik lagi sama gua. Akhirnya gua bisa upload lagi, badan gua udah sehat lagi. Alhamdulillah, berkat doa lu semua. Oke, di konten kali ini gue mau jawab pertanyaan lagi dari subscriber gue yang ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, PS2 Slim bisa pakai harddisk internal enggak, Bang? Jawabannya adalah enggak bisa. Nggak bisa, soalnya PS2 Slim itu nggak ada slot network adaptornya. Jadi mau tidak mau harus pakai harddisk eksternal gitu ya lur. Mau lu paksain gimana pun nggak bisa, karena emang slot network adaptornya nggak ada. Setahu gua gitu, tapi kalau misalnya gua salah, coba lu koreksi komentar di bawah gitu ya. Kita diskusi bareng-bareng, oke? Yaudah, segini aja konten gua kali ini dulu, oke? Karena gua baru siuman, bukan siuman sih, baru sembuh anjir. Kemarin gua tipes sama DBD anjir, kagak enak banget, badan sakit semua. Oke, tunggu aja konten gua selanjutnya. Dan jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video, bye.